Firman Allah, "Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kata olehmu ya Muhammad, bahwasanya mati yang kamu cuba nak lari daripadanya itu, maka bahwasanya dia akan mendapatkan kamu. Yakni kamu akan mati juga. Mati ni terus cerita nak lari. Kita tak boleh lari pada dia. Pasal dia duduk ligan kita. Ni mati ni dia macam bayang-bayang kita. Ada cahaya ada dia. Ambil duduk dalam gelap, bayang-bayang tak ada. Tapi sampai bila kita duduk dalam gelap, kita akan keluar pergi tempat cahaya. Keluar tempat cahaya, bayang-bayang akan ada. Mati duduk ada. Lari piduk dalam Quran dia kata apa? Fi burujim musyayyadah, masuk di dalam bilik besi yang kuat, yang tidak boleh dirosakkan oleh apa-apa pun. Pasal apa? Pasal nak lari daripada malaikat maut. Lari pi duduk dalam peti besi, kunci kemah-kemah, kira tak bagi malaikat maut masuk, lagi cepat mati. Lubang udara tak ada, apa pun tak ada. Pasal apa? Takut ada lubang malaikat boleh masuk. Dia tampai habis semua lubang, lagi cepat mati. Udara tak masuk. Nak ceritanya apa? Allah Subhanahu wa taala kata, "Innal mauta allazi tafirruna minhu." Maut yang kamu nak lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Dia jumpa kamu. Tak usah lari ke mana, tak usah menyorok tahu mana, mati akan jumpa kamu. "Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada." Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan, Tuhan yang tahu benda ghaib dan benda nyata. Last kita balik kepada Tuhan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripada tanah kita jadi, kepada tanah kita kembali. Kembali itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, yakni Allah tahu benda yang tersembunyi dan benda yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka mengkhabar Allah akan kamu barang yang kamu mengerja, sama ada kebajikan atau kejahatan, dibalas akan dia. Itu dia. Apa kita buat? Kita percaya tak? Daripada kita akil balik sampai hari kita mati, rekod tu semua kita tengok balik esok ni. Kita ni jadi manusia ni baru berapa hari je. Ni kita yang jadi manusia ni baru berapa hari je. Sebelum ni tak tahu jadi apa, hantu ke menatang ke apa, tak tahu. Jadi manusia ni baru berapa hari je. Rekod lama tu tak hilang. Dia keluar balik esok ni. Kecuali dalam tempoh masa tu kita ada taubat nasuha. Kecuali kita ada bangkit 3-4 pagi bermunajat kepada Allah, yang mata turun darah, minta ampun atas segala silap kita dan sebagainya. Kalaulah taubat itu diterima sebagai taubat nasuha oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia padam dosa-dosa dulu. Jadi kita kayaumi waladathu ummuh. Jadi macam hari kita baru beranak daripada perut mak. Tapi pernahkah kita taubat dengan taubat nasuha? Itu satu persoalan. Pernahkah kita bangkit 3-4 pagi, kenang-kenangkan balik segala hak kita duk buat dulu, air mata jatuh? Pernahkah kita buat lagu tu? Kalau pernah, itu khabar baik untuk kita. Kalau tak pernah, masalah besar duk tunggu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu cerita hak jatuh, bunuh orang, kita tak nak bunuh orang. Tak usah cerita zina, kita tak nak berzina. Tak usah cerita hak kasar-kasar ni, tak usah. Hak bagi kita kecil-kecil ni, kita pembohong mak kita, pembohong ayah kita dulu, masa rentua tu dah ada dulu. Kita pembohong bini kita, itu pun cukup untuk kita dibicarakan di depan Allah. Cukup untuk nak bagi gendala kita di sana.